Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Allah nak didik kita beri gambar ini, Masya Allah. Inilah kesannya kalau kita sesama orang Islam bersengketa, bergaduh sesama kita. Tengok, ada orang ambil kesempatan atas kita. Ya Allah, zalimnya manusia ni. Masya Allah, Nabi diutuskan bawa rahmat. Kita sepatutnya menyebarkan kasih sayang, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada sekalian makhluk Allah Ta'ala. Tak patut buat macam ni. Jom kita tengok gambar ni pula. Ini baru panas di dunia kan, kita dah nak cari tempat teduh sebab tak tahan panas. Bagaimana agak-agaknya panas di akhirat nanti. Masya Allah, matahari satu batu di atas kepala sana. Panas yang amat-amat sangat. Hanya Allah yang boleh memberikan perlindungan daripada kepanasan akhirat nanti dengan amal soleh, iman dan takwa kepada Allah. Sedih sekali tengok gambar ni. Ini gambar apa ni? Ini gambar tapak kaki anak-anak dan penduduk di Syria sana. Masya Allah, mereka berada dalam dugaan suasana perang. Makanan mereka terhad. Makanan itu tak cukup. Kadang-kadang mereka kebuluran ke sana kemari mencari makanan dan tempat perlindungan. Hingga mereka berjalan hingga pecah-pecah tapak kaki mereka. Bayangkan dan doakan untuk mereka, ya Allah. Ya salam. Saya nak pesan dekat diri saya dan kita semua, bersyukurlah dengan rezeki yang Allah berikan, dengan mata pencaharian yang Allah berikan. Banyak di kalangan kita umat Islam yang masih dalam keadaan yang suka mencari rezeki. Ada yang mencari rezeki dalam keadaan mereka tidak sihat demi keluarga yang tercinta. Masya Allah, moga-moga kita insaf dan sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita. Moga-moga pada bulan Ramadan ini kita dan ahli keluarga kita dapat mengisikan masa kita dengan sebanyak-banyaknya membacakan Al-Quranul Karim. Dan akhir sekali, semua kita akan pergi bertemu dengan Allah. Cuma sama ada kita husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, wallahualam. Saya cemburu dengan abang ini, pakcik ini, yang mana dia meninggal bulan Ramadan katanya di dalam sujud dia, Masya Allah. Ya, moga Allah kurniakan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.